Oke, selamat sore. Pada kesempatan hari ini, Cakrawayana Channel menampilkan panen jambu kristal merah. Ini daging buahnya tebal ini. Nah, daging buahnya tebal, ada sedikit bijinya. Rasanya manis karena sudah dicoba. Dan ini sangat renyah juga, pas panennya juga sudah masuk kategori matang atau masak. Renyah dan manis nih. Ini 4 biji 1 kilo 3 on tadi sudah ditimbang. Yang perlu bibit monggo bisa hadir di Bangun Mulyo RT 3 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Pasir Utara. Aneka jenis jambu ada atau tersedia. Ini kebetulan yang bisa dirasakan dan bisa dinikmati jambu kristal merah. Warnanya putih ini udah menandakan tua. Itu ya, tua masak masak pohon baru saja dipetik. Dan ini adalah yang sudah dirasain. Ini sudah dirasain. Manis sekali. Alhamdulillah manis sekali. Juga renyah. Sama dengan kristal putih. Cuma warnanya sangat menggoda ini. Nampaknya bisa dikebunkan. Bisa dikebunkan, diperbanyak, dibudidayakan. Dan bisa menghasilkan uang. Kristal merah sangat manis. Memang memang kristal merah jumbo ini besar sekali ini. Kristal merah jumbo. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah bibit jambu yang baru ditanam di large bag ya, masih kecil, medianya sangat sedikit. Tapi berbuah semua atau berbunga semua, sangat banyak. Ini banyak lagi. Kita tengok di sebelahnya, sama ini berbunga semua, sudah mekar. Kita tengok sebelahnya, sama semuanya. Berbunga ini malah sudah pentil ini. Sudah gede ini harus segera dibungkus. Jambu kristal merah ataupun putih sangat bagus untuk dikembangkan. Kita yang sebelahnya ini. Sudah pentil. Ini berapa ini? Banyak sekali ini. Subur sekali ini. Medianya cocok. Medianya bagus, tanamannya bagus. Kalau medianya enggak bagus, tanamannya juga enggak bagus. Ya, pentil dua ini harus dikurangi nanti. Kalau lihat bunga gini, ya Allah, bakal buah ini mantap sekali. Hampir rata-rata semuanya seperti ini. Sama juga pentil juga. Yang sebelahnya lagi ini makin banyak lagi nih, terlalu banyak ini, ya Allah gimana ini nih, terlalu banyak bunganya, harus dikurangin nanti biar enggak kuntet. Wow, mekar semua ini satu pohon. Ada lebih dari 15. Lebih dari 20. Sebelahnya juga ini. Pentil dua ini. Pentil dua ini. Sama semua. Super sekali.
sangat banyak bakal buahnya semuanya, semuanya. Ini juga gitu. Udah mentul. Udah besar ini. Harus segera dibungkus. Biar enggak disengat lalat buah. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah bibit jambu yang baru ditanam di large bag ya, masih kecil, medianya sangat sedikit tapi berbuah semua atau berbunga semua, sangat banyak. Ini banyak lagi, kita tengok di sebelahnya sama, ini berbunga semua, udah mekar. Kita tengok sebelahnya, sama semuanya berbunga. Ini malah sudah pentil, ini sudah gede, ini harus segera dibungkus. Jambu kristal merah ataupun putih sangat bagus untuk dikembangkan. Kita yang sebelahnya ini sudah pentil. Ini berapa, ini banyak sekali, ini subur sekali, ini medianya cocok, medianya bagus, tanamannya bagus. Kalau medianya enggak bagus, tanamannya juga enggak bagus. Ya, pentil dua ini harus dikurangi nanti. Kalau lihat bunga gini, ya Allah, bakal buah ini mantap sekali. Hampir rata-rata semuanya seperti ini. Sama juga. Penting juga. Yang sebelahnya lagi ini makin banyak lagi nih. Terlalu banyak ini. Ya Allah. Gimana ini? Nih. Terlalu banyak bunganya, harus dikurangin nanti biar enggak kuntet. Wow, mekar semua ini satu pohon, ada lebih dari 15, lebih dari 20. Sebelahnya juga ini pentil dua, ini pentil dua ini. Sangat banyak bakal buahnya semuanya, semuanya. Ini juga gitu. Besar ini harus segera dibungkus biar enggak disengat lalat buah. Oke.